وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد. Hadirin, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpahan rahmat, taufik serta inayahnya kepada kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih menggerakkan hati kita, masih memberikan kita kesehatan, kekuatan untuk menyaksikan secara online kajian ilmu dari kajian dari berbagai disiplin ilmu yang diselenggarakan oleh pengurus wilayah Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, yang insya Allah akan memberikan manfaat, dan juga kita mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mengajarkan kepada kita semua umatnya ilmu tentang at-tauhid, ilmu tentang Allah, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang selalu konsisten ataupun istiqomah di dalam mempelajari dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Hadirin, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Muhammad bahwasanya Allah taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Dalam ayat ini Allah ingin memberikan pemahaman, ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya hal yang pertama yang harus diketahui oleh setiap muslim, yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, fa'alam annahu la ilaha illallah. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan firman-Nya dengan perintah, dengan firman-Nya perintah, yaitu fa'lam. Ini merupakan fi'il amr. Fa'lam artinya engkau harus mengetahui. Apa yang harus diketahui? Annahu la ilaha illallah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perintah kepada umat manusia, umat Islam, bahwasanya dia harus mengetahui terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan Allah, hal-hal yang berkaitan dengan ilmu tauhid, ilmu yang membahas Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat tersebut dilanjutkan dengan perintah untuk beristighfar dengan firman-Nya, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Kemudian setelah itu, setelah perintah untuk mengetahui bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah, kemudian dilanjutkan dengan dan mohonkanlah ampun atas dosa-dosa orang-orang mukmin, baik itu laki-laki maupun perempuan.
Para ulama mengatakan bahwasanya pendahuluan untuk mengetahui bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah, ini merupakan petunjuk bahwasanya ilmu yang berkaitan ataupun ilmu yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan Allah itu lebih didahulukan, itu lebih didahulukan ataupun lebih diutamakan. Kemudian, dan ini berkaitan dengan ilmu tauhid, kemudian dilanjutkan dengan firman-Nya, wastaghfir li dzambika, dan mohonkanlah ampun atas dosa-dosa dari orang-orang mukmin maupun orang-orang mukminat. Para ulama mengatakan ini menunjukkan bahwasanya ilmu yang berkaitan dengan perbuatan ataupun amal saleh dilakukan setelah mengetahui Allah Subhanahu wa taala, setelah mengetahui Tuhan yang dia sembah. Sebagaimana Al-Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, la tashihul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Jadi Al-Imam Al-Ghazali menegaskan bahwasanya ibadah seorang hamba tidak akan sah terkecuali setelah mengetahui Tuhan yang dia sembah, setelah mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal, faqal imanun billahi wa rasulihi. Jadi dari hadis Abi Hurairah bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang amal yang paling utama untuk dilakukan, untuk dikerjakan. Faqal, maka Nabi menjawab dan berkata, imanun billahi wa rasulihi, yaitu dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya. Hadirin para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada kesempatan kali ini saya mengangkat tema yang berkaitan dengan apakah akidah ataupun keyakinan yang diyakini oleh keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akidah ataupun keyakinan yang diyakini oleh keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya segala hal yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat makhluk. Maka antara lain saya akan membacakan di antara keluarga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama bahwasanya Al-Imam Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, beliau berkata, kana Allahu wala makan wa huwa al-ana ala ma alaihi kan. Jadi Sayyiduna Ali ibn Abi Talib pernah berkata, kana Allahu wala makan, kana Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di azal, yaitu suatu keberadaan tanpa permulaan, wala makan, tidak menjadikan tempat sebagai tempatnya, tidak menjadikan tempat sebagai tempatnya, wa huwa al-an, dan sekarang, artinya setelah menciptakan tempat, ala ma alaihi kan, Allah Subhanahu wa taala masih tetap tidak membutuhkan kepada tempat. Lianna min alamatil hudus, karena para ulama mengatakan di antara tanda-tanda dari makhluk ialah at-taghyir. Jadi ini merupakan tanda bahwasanya
hal tersebut merupakan makhluk apabila mengalami perubahan. Jadi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan tempat tidak membutuhkan tempat, maka akal masih menerima. Setelah penciptaan tempat, Allah masih tidak membutuhkan kepada tempat. Jadi ajaran Islam itu tidak ada yang ditolak oleh akal sehat. Insya Allah akal sehat selalu menerima hal-hal yang berkaitan dengan ajaran Islam. Sehingga, dan itu tidak sedikit, kita melihat di sosial media ada sebahagian kelompok yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu duduk di atas Al-Arsy. Jadi mereka mengatakan Allah Ta'ala duduk di atas Arsy dengan berdalilkan, dan ini bukan dalil buat mereka karena mereka memahami ayat ini secara tekstual, dan juga mereka tidak memahami ayat ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ulama-ulama tafsir. Jadi ketika mereka berdalilkan pada suatu ayat di dalam Al-Quran dan kita yakini kebenaran dari ayat tersebut, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Jadi mereka memahami makna istawa itu dengan pemahaman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala duduk di atas Al-Arsy. Nah, itu pemahaman mereka. Padahal di sebahagian, kalau kita diskusi dengan mereka, di sebahagian ayat mereka melarang dengan keras, tidak boleh ditakwil. Nah, tidak boleh ditakwil. Begitu mereka kalau diskusi, mereka katakan jangan kita mentakwil-takwil ayat. Padahal dengan memberikan makna duduk itu sudah takwil. Karena dia sudah menentukan arti dari makna istawa. Sedangkan yang kita ketahui, untuk memahami Al-Quran itu tidak serta-merta seseorang faham tentang bahasa Arab. Artinya dia mampu berbicara bahasa Arab, itu tidak cukup untuk memahami Al-Quran. Tetapi segala hal yang berkaitan dengan bahasa Arab dia harus pelajari. Kenapa? Karena Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya bahasa Al-Qur'an tidak serendah yang mereka pahami. Karena nilai sastranya menjadi hilang ketika hanya dikatakan istawa itu artinya duduk. Hilang nilai sastranya. Karena antara satu ayat, jadi ayat tersebut disebutkan dalam surat Thoha. Jadi kalau kita mau lihat al-irtibat bainal ayah wal ayah, maka kita lihat sebelum ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kita lihat sebelumnya itu berbicara tentang apa. Dan ternyata kita dapatkan bahwasanya ayat sebelum Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu berbicara tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu tentu maknanya adalah keagungan bagi Allah. Kalau hanya dikatakan duduk, tidak ada terdapat sesuatu yang agung kalau cuma duduk. Bahkan itu merupakan sifat dari sifat makhluk. Jadi kalau kita mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk, maka sama saja kita telah mencaci maki Allah, karena kita menyandarkan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Jadi para ulama salaf sebahagian tidak mentakwil. Jadi antara lain Imam Malik, dia katakan istawa kama ja'a. Artinya mana istawa di situ sesuai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan sesuatu yang terlintas di hati dan pikiran manusia. Sebahagian ada yang mengatakan seperti itu. Dan sebahagian lain karena memiliki rasa kekhawatiran bahwasanya nanti mereka khawatirkan akan datang suatu kaum yang memberikan makna dan makna tersebut tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menentukan makna dari ayat-ayat yang mutasyabih
Artinya secara zahirnya itu terdapat penyerupaan Allah dengan makhluknya, dan itu banyak di dalam ayat Al-Quran. Jadi memang ayat Al-Quran ini yahdi man yasha, boleh jadi ketika dia membaca Al-Quran maka dia mendapatkan petunjuk. Wa yudillu man yasha, dan boleh jadi ketika dia membuka Al-Quran dia menjadi tersesat. Artinya bukan Al-Qurannya yang menyesatkan, tidak, sama sekali. Al-Quran merupakan petunjuk bagi setiap manusia, petunjuk bagi setiap manusia siapapun dia. Jadi ada yang mendapatkan petunjuk dari Al-Quran tersebut, alhamdulillah, dan ada yang mendapatkan kesesatan dari Al-Quran tersebut sehingga dia memahami Al-Quran tersebut tidak sesuai dengan pemahaman Rasulullah Salafus Saleh dan para ulama lainnya. Sehingga memang kita harus berhati-hati di dalam menuntut ilmu agama. Jadi memang ilmu agama ini sesuatu yang sangat penting, dan kita harus mengambil ilmu agama dari mereka yang memiliki mata rantai keilmuan, yang mana ilmunya diambil dari seseorang, kemudian dari seorang guru, dan begitu seterusnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama mengatakan al-isnadu minad-din, bahwasanya sanad ataupun sandaran itu bagian dari ilmu agama. Karena kalau tidak begitu, laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak memiliki sanad, maka seseorang akan berkata sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya sehingga kita selalu mengerjakan, diberikan kekuatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga Al-Imam Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, innallaha khalaqal arsha izharan liqudratih wa lam yattakhizhu makanan lidzatih, yang artinya innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, khalaqal arsha, menciptakan al-arsy. Untuk apa? Apa tujuan penciptaan arsy tersebut? Izharan liqudratih, untuk menampakkan, untuk memperlihatkan al-qudrah, kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yattakhizhu makanan lidzati, dan sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan al-arsy sebagai tempat untuk dijadikan tempat bagi zatnya, wal iyazu billah. Jadi ini penjelasan dari pintu dari kota ilmu. Jadi Rasulullah pernah berkata, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Jadi Rasulullah merupakan kotanya, gudangnya ilmu, dan Sayyiduna Ali diibaratkan seperti pintu. Artinya sebelum seseorang masuk ke dalam gudang tersebut, itu harus melalui pintu. Artinya ini menunjukkan akan keluasan ilmu dari Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib. Kemudian juga diantara keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu al-Imam Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i. Ini merupakan salah satu tokoh sufi yang mana dalam suatu kisah yang mutawatir, artinya yang diriwayatkan banyak orang, bahwasanya beliau ini salah satu diantara keturunan Nabi yang sempat mencium tangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikisahkan pada saat itu tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keluar dan dicium oleh Sayyiduna Ahmad Ar-Rifa'i. Beliau ini merupakan tokoh dari tarekat Ar-Rifa'iyah.
yang mana beliau mengatakan ghayatul ma'rifati billah al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kaifin wala makan. Puncak pengetahuan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu al-iqan, dengan meyakini secara pasti biwujudihi ta'ala akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala bila kaifin wala makan. Bila kaif maksudnya tidak disifati dengan sifat-sifat makhluk. An-nur ataupun cahaya adalah makhluk Allah, maka Allah bukan cahaya. Az-zalam ataupun kegelapan adalah makhluk Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bukan kegelapan. Manusia adalah ciptaan Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama ataupun serupa dengan manusia. Dan ini sejalan dengan beberapa ayat di dalam Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ayat ini hampir semua umat Islam menghafalnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun di antara makhluknya yang setara ataupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan pensucian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada zatnya, bahwasanya tidak ada yang sama, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, bahwasanya para ulama imam mazhab mengatakan mahma tasawwarta bibalik fallahu la yushbihu dhalik. Jadi kalau bisa ini dihafalkan dan ditanamkan di dalam hati yang paling dalam. Jadi setiap kita dibenturkan dengan satu permasalahan yang berkaitan dengan tauhid, yang berkaitan dengan Allah, maka kita kembalikan kepada ayat-ayat yang telah saya sebutkan dan kepada perkataan-perkataan yang telah saya sebutkan tadi. Antara lain yang dikatakan oleh imam-imam mazhab, bahwasanya mahma tasawwarta bibalik fallahu la yushbihu dhalik. Apapun mahma, apapun itu tasawwarta yang muncul dalam hati dan pikiranmu, makanya dikatakan mahma tasawwarta, yang tergambar, yang terhayalkan, bibalika sini diartikan hati dan pikiran, fallahu la yushbihu dhalik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak seperti apa yang tergambar di hati dan pikiran kita tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perkataan ini sangat indah dan insya Allah mudah untuk dihafalkan. Jadi saya ulangi, mahma tasawwarta bibalik fallahu la yushbihu dhalik. Mahma tasawwarta bibalik fallahu la yushbihu dhalik. Apapun yang terlintas di hati dan pikiranmu tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. Karena sesuatu yang bisa dihayalkan oleh hati dan pikiran kita itu segala sesuatu yang berkaitan dengan ciptaan Allah. Karena kita tidak akan bisa menghayalkan sesuatu yang belum pernah kita lihat. Bahkan ada dari makhluk Allah yang tidak bisa kita hayalkan. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya makhluk Allah yang paling pertama, makhluk Allah yang paling pertama adalah air. Jadi Rasulullah dalam hadisnya, innallaha lam yakhluq syai'an mimma khuliqa qablal ma. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala
lam yakhluq syai'an, belum menciptakan sesuatu, qabla an yakhluqa al-ma. Jadi Allah Subhanahu wa taala belum menciptakan sesuatu sebelum menciptakan air. Maka dipahami air merupakan makhluk Allah yang paling pertama. Sekarang bisa tidak kita menghayalkan air yang di mana air pada saat itu belum ada cahaya dan belum ada kegelapan. Kita tidak akan bisa menghayalkan hal tersebut karena akal kita terbatas. Apalagi pencipta dari air tersebut. Maka tentu lagi kita tidak akan mampu untuk menghayalkan hal tersebut ataupun zat Allah tersebut. Jadi kalau ada yang orang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki muka dengan dalil wa yabqa wajhu rabbika, maka kembalikan kepada perkataan-perkataan yang telah saya sebutkan tadi, firman-firman Allah yang telah saya sebutkan tadi, walam yakul lahu kufuwan ahad, bahwasanya tidak ada yang sama ataupun serupa dengan Allah. Kembalikan kepada ayat itu. Ataupun mereka mengatakan Allah punya mata. Jadi mereka mengatakan Allah punya mata, mereka berdalilkan. Tetapi dalil mereka, mereka tempatkan tidak pada tempatnya. Dalil mereka ketika mengatakan Allah memiliki mata, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang kapalnya Nabi Nuh. Dikatakan dalam Al-Qur'an tajri bi ayunina. Jadi ayun jamak dari ainun. Jadi mereka mengatakan Allah memiliki mata. Dalilnya ayat tersebut. Padahal ayun itu tidak diartikan sebagai mata. Jadi para ulama mengatakan bi'ayunina, artinya bi'hifzina, bahwasanya kapal Nabi Nuh tersebut berjalan atas perlindungan Allah Subhanahu wa taala, atas penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi ayat-ayat dan mereka artikan sebagai anggota badan. Jadi kalau sebut ayun, mereka artikan mata sudah itu. Yang bilang mata siapa? Tidak ada satupun di antara ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah yang menafsirkan ayat ayun dengan mata, yang menafsirkan ayat wajah dengan muka, anggota tubuh. Jadi tidak boleh kita menafsirkan ayat dengan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Lebih baik kita katakan saya tidak tahu, supaya kita lebih selamat. Jadi kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan ilmu tauhid dan kita tidak mengetahuinya, lebih baik kita mengatakan la adri, saya tidak tahu. Dan juga permasalahan tauhid ini sesuatu yang tidak boleh untuk diperdebatkan apabila tidak memiliki ilmu tentangnya. Sehingga jangan sampai kita berkata sesuatu yang tidak kita ketahui. Jadi perlu hati-hati. Jadi hadirin pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah secara singkat hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan yang diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keturunan-keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tutup dengan sebuah hadis yang mana para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah mengambil dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mawjudun bila makan. Jadi ini juga perlu kita hafalkan. Suatu kata yang sangat indah yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat, artinya Allah tidak berduduk di atas arsy, Allah tidak berada di langit dan lain sebagainya, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma antaz zahir, Allahumma antaz zahir falaysa fawqaka shay' wa antal batin falaysa dunaka shay'. Jadi para ulama mengatakan dari hadis inilah sebahagian dari ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah mengatakan Allah mawjudun bila makan. Karena dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda, Allahumma antaz zahir, ya Allah engkau yang memiliki az-zahir. Apa itu zahir? Segala sesuatu yang menunjukkan akan adanya Allah.
falaisa fawqaka syai, dan tidak ada sesuatu di atasmu. Wa antal batin, artinya engkau yang memiliki sifat al-batin, yaitu zat yang tidak bisa dihayalkan. Falaisa dunaka syai, dan tidak ada sesuatu di bawahmu. Maka apabila tidak ada sesuatu di atasnya dan tidak ada sesuatu di bawahnya, maka dipahami Allah maujudun bila makan. Allah ada tanpa bertempat. Dan itu sesuai dengan akidah Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Al-Ash'ari. Jadi ini kumpulan kitab dari Kiai. Dalam kitab ini ada salah satu kitab yang dikarang oleh beliau, yaitu kitab At-Tanbihatul Wajibat. Jadi kitab Tanbihatul Wajibat dalam mukaddimahnya Hadratus Syekh mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzahu anil makani wal jihati waz zaman. Jadi Hadratu Syekh mengatakan, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala al-munazzah. Artinya yang suci ataupun yang tidak membutuhkan kepada tempat. Al-munazzahu maha suci dari tempat, artinya tidak memiliki tempat. Wal jihati berada di satu arah. Arah depan, belakang, kiri, kanan, dan atas, bawah. Waz zaman, dan tidak diliputi oleh zaman. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu al-muwafiq ila aqwamit tariq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.